Oke, okay, assalamualaikum dan selamat, selamat, selamat apa ni? Selamat petang, selamat petang. So ini hari Sabtu, hari Sabtu. Market close, baru je close. Kita akan analisis, saya rasa Gold and GJ. So saya tak buat analisis yang banyak lah. Yang nak analisis banyak-banyak masuk group VIP. Okey. Untuk Gold, Gold. Apa nak jadi ni, apa nak jadi ni. Yang ni alhamdulillah ngam-ngam. Adalah ngam sangat. Oh yang ni eh. Kita okay, ingat. So, alhamdulillah yang ni, yang ni ngam naik sampai sini. Okey, yang tu biar. Saya tak ingat dah video lepas apa yang saya cerita. Okey, sekarang kita balik pada sekarang lah. Kita balik pada sekarang. Apa yang berlaku dekat Gold ni? Apa yang berlaku? Kita tengok daily dulu. Gold ni ada potensi nak naik. Ada potensi. Tapi momentum masih lagi sell. Dekat daily ni. Momentum sell. Potensi nak naik ada. Tapi dia lebih kepada sell. Kita tengok dah breakout dia punya support. So very 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 nice nak turun. Cuma dekat sini, dekat sini dia ada reject something. Dekat sini. So something dekat sini dia reject semalam eh. Semalam. Okay, kita tengok yang semalam dia reject candle ni. So mungkin akan naik. Tapi tak tinggi sangat lah. Tak tinggi sangat. Nanti kita tak tengok sampai mana dia nak naik. Saya, sebab saya akan fokus on sell. Okay, mungkin di sini lah. Kat sini ada satu setup yang fail. So kat sini lah. Saya akan cari sell kat sini. Saya akan cubalah. Cuba dua tempat. InsyaAllah lah, next week mungkin akan gap atas ke. Kalau dia sampai, kita tengok sekejap. Lagi 170 pip sekejap, kita tengok H1. InsyaAllah. Tengok H1 pun dah nampak. InsyaAllah dia akan naik next week. Akan sampai zone ni lah. InsyaAllah dia akan sampai sekejap. So zone ni pun very nice. Dah ambil. Dah banyak sangat zone ni. Harap korang tak pening. Bukanlah pucuk sangat, tapi korang tengok sendirilah benda ni memang ngam-ngam soy. Tak semua ngam lah, ada yang tak ngam macam ni. Cuma insyaAllah dia ngam juga. Sebab yang ni pun sebelum tu dia ngam je, turun bawah ni. So sama je kat benda ni. Zone yang walaupun saya baru buat ni, zone ni adalah zone buy first sebelum dia jadi zone sell. Yang ngam lah dia naik. So kita tengok next week macam mana. Sekejap kita try tengok apa yang berlaku M15 ni. Apa yang boleh buat. So kita try, kita try. Boleh lah. InsyaAllah dia akan sampai kawasan ni. And mungkin akan ada satu setup fake out untuk sampai kat sini. So ada 3 zone. 3 zone untuk korang monitor sell. Apa pun boleh cari sell. Kalau saya memang saya akan cari sell. Tapi bukanlah sell kat sini. Sell kat atas. So ada 3 tempat untuk sell lah. Ada 3 tempat untuk sell. Untuk Gold ni saya akan fokus on sell. Sebab dah nampak lah dekat daily ni pun dah nampak dia nak turun. Macam video-video sebelum ni pun korang dah tahu saya target kat mana dia nak turun. Kawasan-kawasan ni touch dia punya trend line ni. So saya harap dia akan sampai lah. Ini pun dah nice touch trend line je. So untuk Gold saya fokus on sell setakat ni. So lagi tinggi lah dia nak naik pun. Kalau korang nak buy ke apa ke, guna je teknik apa-apa, InsyaAllah dia boleh naik. Cuma berhati-hati dekat sini. Berhati-hati dekat sini. Dekat sini ada satu Roblox. So hati-hati kat sini. Kalau dia breakout, InsyaAllah dia akan naik lah.
sampai kawasan-kawasan ni. Cuma berhati-hati, jangan sell kat sini, jangan sell. Walaupun ni zone, jangan sell. Sebab saya tak sure sangat ini untuk sell. Saya nak suruh naik kat sini. So dia ada, mungkinlah apa yang saya nampak sekarang ni, mungkin dia akan naik macam ni. Alah. Okey, apa yang saya nampak sekarang ni, okey, ngam dia ambil kat sini. Okey, kita letak kat tepi ni. Kita tengok apa berlaku next week. So mungkin dia akan pergi ke sini. Okey, dia akan naik lah. Akan naik. So dia akan respect dekat sini. Dia pull back. Dia pull back dekat sini. Then dia sampailah sama ada sini atau sini. So paling ngam dekat atas tu lah. Saya tengok paling ngam dekat atas tu. Sangat shock lah kat atas tu nak sell. So situ memang shock. Sangat shock. Kita tengok zone dia. Okay, nak FM pun silakan. Tapi MC jangan cari saya. Untuk FM yang ni. Tapi very 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 nice untuk sell. So kita besarkan sikit zone ni. Kita gabungkan terus. Sekejap. Okay, ini zone yang very very nice nak sell. So boleh sell dalam zone ni. Dan ni adalah structure yang saya beranggapan akan berlaku. So yang ni kita tengok. Ini dah akan turun lah. Sama ada dia akan turun sampai kat sini ke. So kita akan perhatikan balik dekat sini apa apa yang ada dia buat. Kalau rezeki tak ada apa-apa, highway dia naik pun laju, cerita dia akan sampai kat sini lah. Goal insyaAllah. So untuk buat masa sekarang ni, apa benda ni, kita kat sini. Okay. So buat masa sekarang, goal saya target on buy. Ya ke? Okay, target on buy lah. Masa market open, target on buy. And akan cari sell dekat sini. So go ni saya akan fokus sell lah. Kalau ikutkan, mungkin next week akan naik seminggu. Ini H4 kan. Ataupun sampai hari Selasa. Selasa? Rabu. So mungkin dia akan naik sampai Rabu. Dan Khamis juga dia akan turun. So hati-hati. Go ni memang very very nice zone dekat dua zone bawah ni. Dua tempat saya tanda ni. Sangat nice. Paling nice dekat sini. So saya masih menunggu dekat sini. Sekejap kita tengok dulu apa yang berlaku di H1. Apa ada. Lama dah tak guna Vivo ni. Saja nak guna. Empat orang suruh guna. So saya guna Vivo balik. Masuk dalam mesej saya. Saya dah jarang guna. Nice. Walaupun di H1 very nice. So insyaAllah dia akan sampai lah kawasan ni. So dua zone ni boleh sampai, tak ada masalah. Itu je kot untuk goal. Itu untuk goal. Fokus on buy lah. Market open boleh fokus on buy. Untuk goal ni fokus on buy market open. And tengoklah macam mana market open ni, tengok dulu macam mana. Kalau dia breakout ni, insyaAllah dia naik ikut structure ni, buy di sini. So market open yang buy lagi, buy di sini, breakout buy. And trade idea yang kedua, kalau dia breakout bawah, sell. Sell, dia breakout bawah, sell. Jangan risau, kita ada dua trade idea. So ada dua lah, sama ada dia breakout bawah, then re-entry dekat sini. Jangan sell. Market open jangan sell, jangan buy. Tunggu confirmation. Apa benda ni? Kenapa dia problem sangat? Okay, confirmation untuk sampai kat sini. So apa-apa pun, dia naik pun fokus on sell, dia turun fokus on sell, jangan buy. Sebab tak ada apa-apa kat sini untuk dia naik. Kalau dia turun, tak ada apa-apa kat sini untuk dia naik. So just focus on sell.
turun, breakout, sell, naik, breakout, buy dulu sampai kat sini, sell. So kat sini boleh open lot gajah harimau. Itu VVIP saya ada share signal EG. Memang rugilah siapa tak follow. Wow, kita tengok signal EG. EG, wow, 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 wow. Sebab saya start lagi dekat sini. And boom, dah 100 pay. Siapa yang full margin, saya ucapkan tahniah kepada yang full margin. Untuk EG, saya tak nak bagilah signal setup ni. Yang pasti boleh sell lagi. So tempat sell korang cari sendiri untuk EG ni. Berapa PN tepi? So go macam saya cakap tadi. So kita pergi kepada JJ. JJ jap. JJ pun saya lama dah tak trade JJ ni. Oh nice. Dia reject ni. Cuma dia tak follow lah yang ni. Yang ni tak follow. So mungkin korang tak dapat nak buy lah ni. Kalau korang buy pun mungkin ada setup korang. Kalau kat sini pun saya tak nampak lah. Dekat phone saya tak nampak. Memang ada zone, dia dah breakout. Oh sebab itulah saya target sell. Okay, dia dah breakout. So betul lah dia naik. Ni zone ni saya tarik lah. Okay, zone ni dia naik, breakout, then pull back, buy. So tu untuk JJ, alhamdulillah lah dia naik. Cuma saya tak nampak yang ni, terlalu jauh. Buat masa sekarang, buat masa sekarang saya nampak sell lah. Sekarang ni nampak sell. Sekejap kita tengok dulu. Tapi sell tu sekadar pull back. Kita tengok di daily apa ada, apa ada, apa ada di daily highway. So daily ni nak terbang lagi lah, nak terbang lagi. Macam saya cakap lah, yang baru-baru video lama dah, dah lama dah saya cakap sampai kat sini. So alhamdulillah lah dia ambil very very ngamsoy yang terbang dah. Saya tak tahu siapa yang masih hold yang ni. Dah 900 pip. Tak tahu siapa yang hold. Dah 900 pip. So JJ ni jap, saya cuba cari tempat nak buy lah. Okay, JJ ni saya nampak ada satu tempat untuk buy dekat sini. Very nice dekat sini. InsyaAllah kita boleh buy lah JJ ni. Nak sell saya tak galakkan sangat. Walaupun dia reject dia punya timeline ni, dah nampak dia dia breakout sikit. So just capping lah. Siapa yang sell tu just capping. And saya nampak ada dua zone. So korang boleh cubalah entry. Kalau korang nak letak stop loss ke, ikut suka saya. Tak nak masuk campur. Saya cakap stop loss kat sini, korang cakap salah. Stop loss kat sini salah. So saya boleh cakap zone dia kat sini je. So korang buy lah kat sini. Buy kat sini, boleh buy. Cuma zone ni dah dua kali lah. Kalau ikutkan dah dua kali dia ambil lah. Zone ni sama dengan yang ni. So dia zone dia bertindih. Dia kat sini dia dah 50-50 lah. Dia kat sini, kat sini besar sikit lah kemungkinan untuk naik. So JJ ni insyaAllah dia akan turun. Okay, kita alihkan sikit. So dia akan turun antara dua ni lah, antara dua ni. Dan dia akan naik sama ada dekat sini ataupun dekat sini. So antara dua, dua zone. And insyaAllah lah dia punya timeline ni insyaAllah dia akan breakout. Kita cari yang luar jangkaan sikit. Kita cuba cari luar jangkaan sikit. Sebab dia punya trendline ni tak touch lagi. Mungkin something di sini. Ya, kita tengok F15 ada apa. Kita cuba, kita cuba tengok apa yang luar jangkaan sikit.
ada lah, tak ada yang luar jangkaan. Setakat ni kalau tengok Fibo pun dia akan sampai kawasan ni je. So boleh lah, boleh cuba buy dekat sini, boleh cuba buy. Stock law tu ikut suka korang lah. Sebab saya cakap stock law pun korang cakap hit stock law, hit stock law, stock law terlalu nipis. Okay, yang saya tahu ini je zone. Sebab saya jarang letak stop loss sebenarnya. Saya jenis kaki cut loss. So itulah yang dengan saya untuk Gold and GJ. Boleh cuba dua ni. Sebab ni akan terbang, insyaAllah akan terbang tinggi lagi. Kalau tengok logik Fibo pun dia dah ambil 50%. So insyaAllah sekurang-kurangnya sampai kat sini. Tak percaya, tak percaya, tunggu je. InsyaAllah dia akan sampai kat sini untuk DJ lah, insyaAllah. Bersama-sama kita doakan dia sampai kat sini. So yang masih hold dekat sini, hold lagi sampai dekat sini. Wow, 25,000 pip ke 2,500 pip. Ha, 2,500 pip. Ha, just hold sahaja untuk setup ni. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan good luck for traders. Apa-apa pun, overall GJ saya tak ada nak sell. Walaupun tahu nak turun, tak ada nak sell, cuma focus on buy dekat kawasan ni. Sama dengan gold, saya focus on sell. Kalau nak buy silakan, cuma saya tak buy. Saya cakap awal-awal saya tak buy. Kalau korang nak buy pun carilah apa-apa teknik pun untuk sampai kat sini. Sebab ni jauh lagi 400 speed. Saya akan sell dekat sini. Cuma hati-hati di zone-zone ni. Sebab ni adalah Roblox-Roblox COVID-19 untuk turun. So hati-hati. Cuma yang paling cun dekat sini lah. Kita dah tengok, saya dah tarik ke tadi? Saya dah tarik ke tadi? Tengok. Saya dah target tadi. Ya. So insyaAllah dia akan sampai kat situ. Mana saya nak delete ni? Okay, dah buang. Yang ni tak fresh eh. Yang ni tak fresh. Dia dah ambil untuk terjun. Yang ni tak fresh. Kalau yang belajar dengan saya faham lah. Memang korang, saya rasa korang sell kot. Saya tengok ada student saya yang sell kat sini. So tanya. Yang ni kalau naik sampai kat sini dah tak fresh eh. Jangan ambil, jangan ambil. Ni memang ngam ni. Tak adalah pucuk sangat. Floating dalam 25 pip. 25, 26 pip something. So gold focus on sell, GJ focus on buy. So itu saja saya. Assalamualaikum dan good luck all traders. Siapa nak belajar, sebab saya ada buat kelas pertengahan bulan Jun ni, boleh PM saya di Instagram. DM direct message. So itu saja saya. Assalamualaikum dan good luck all traders.